Dadah guys. Kamu mau tahu di mana nih? Bah, let's go. Jadi nih kali guys, jauh sih kita pergi cari makan. So kamu fokus ya sama nih video, jangan kamu kalip kamu punya mata. Hehehe. Nih kali saya bawa kamu pergi Tuaran di hujung dunia ini tempat nih. Biarpun saya orang Tuaran, hampir saya sesat. Ini tempat masuk dari kampung Laya-Laya. Kamu tahu di mana tuh Laya-Laya? Kalau tidak tahu jangan kamu susah. Nanti saya akan sertakan link map untuk pergi nih tempat. Saya pun baru juga tahu nih tempat nih. Ada makan sana di ujung dunia. Selama saya balik Tuaran, Mbak. Jadi kali saya mau pergi tinggulah apa makanan yang dong ada. Welcome to Alap-Alap Seafood Restaurant. Kadai makan di atas air dengan view yang sangat tenang. Jadi guys, inilah makanan-makanan yang saya try. Ada ikan sweet sawa, ada sotong goreng, ada udang batu, ada kalan ikan masin, ada tom yum seafood, ada steam oyster, ada ayam lemon ketam kamyong. Di antara semua menu, ini yang paling saya suka. Kasih para limau, kasih sosok sama lada. Lepas itu masuk dalam lubang mulut saya, ada dah punya sadap. Ini tempat memang sesuai lah untuk kamu bawa family pergi makan di sana, dinner kah, lunch kah, dan kawan-kawan yang dari bandar, sesuai kamu pergi sini sebab aman, damai, tenang, relaxing. Sudahlah makanan-makanan dia sadap, very chill lagi. Kamu tinggung ikan, oh lama. Tapun kemurang. Sayur jangan lupa untuk mengekalkan body yang seksi. Selain daripada makan-makan di sini, ada lagi perkara yang lebih menarik. Let's go. Ini lain yang saya excited betul. Terus terang seumur hidup saya baru ini kali kedua saya naik boat nih. Kalau kamu makan di sini, kamu mau naik boat, begitu tengok firefly ataupun sunset, kamu hanya perlu bayar 80 ringgit saja untuk satu boat. Boleh muat 20 orang lah begitu. Untuk kawan-kawan yang datang sini khas untuk naik boat saja, bukan makan di sini, kamu cuma perlu bayar 150 saja untuk satu boat. Nah, apalagi guys punya sio. Selain daripada itu, dorang juga ada rumah bajau. Kamu boleh tengok di dalam dia, bergambar-gambar. Dan kalau mau buat small function ataupun event begitu pun boleh. Jadi, bila mau pergi,